Ya untuk hari ini ya fokus latihannya yaitu crossing dan finishing ya. Crossing dan finishing, bagaimana kita membangun serangan dari luar ya. Kemudian untuk bagaimana untuk finishingnya, timing finishingnya itu yang kita kita harapkan, bagaimana mereka satu sama lainnya antara winger dengan striker dengan apa satu-satu kesatuan bisa jadi klop, jadi bisa menghasilkan gol ya. Kak, tadi sudah ada Dwi dan Wiganda itu ya. Gimana statusnya Kak? Wiganda? Iya, nah, seolah mereka tambahan amunisi bagi kita. Nah. Itu masih trial atau bagaimana nih dua pemain? Tidak. Si Wiganda sudah jadi skuad kita. Kemudian si Cakra juga sudah ada apa nih? Kan ini kan kemarin sudah ada hasilnya kan dari kongres biasa ya. Liga kembali ke sistem yang lama dengan dua wilayah. Ini ya. Tanggapan tim bagaimana nih? Ya, tanggapan kita ya, tanggapan kita ini sangat bagus ya, sangat bagus karena dua wilayah itu di mana setiap tim itu ada kompetitifnya. Artinya mereka kan dibagi dua ya, 14-14. 14-14 berarti ada 13-26 kali main. 26 kali main on and away. Itu mungkin agak fair saya rasa agak fair ya. Jadi tim sangat senang dengan keputusan itu ya? Iya, sangat senang. Untuk ke depan, apakah ini masih ada nih pemain-pemain yang masih kita incar? Iya, masih ada ya. Masih ada kita incar center back, satu lagi sama winger ya. Winger, ya, kalau bisa gelandang bertahan satu lagi, kita lihat dulu apa perkembangannya. Yang jelas ya, winger kiri sama center back. Gitu. Sudah ada nama-nama yang kita kantongi kan? Sudah, ya, sudah kita hubungi. Yang center back sudah mungkin bilang udah 80% oke lah. Oke. Karena kita enggak apa juga ya, enggak berani juga bilang 100%. Kenapa? Karena contohnya ada di Hartono ya. Jadi Hartono udah deal, udah kita kasih DP, udah kita officer letter, udah kita kirim ke mereka. Mereka udah oke. Tahu-taunya terakhir akhirnya membelot ke Barito. Nah, itu jadi berpijak kepada itu kita enggak berani. Kalau pemain itu udah nyampe di Indarung baru kita berani menentukan pemain itu bisa menjadi hak kita. Ini dalam 2 atau 1 pekan ini apa nih fokus kita nanti untuk latihan? 2 minggu ini kita fokus ke 60% fisik ya. Fisik 60% itu fisik. Mungkin teknik taktik 40% cuma. Siap itu siap habis 2 minggu baru taktik teknik taktik mungkin 60-40 fisik. Ini kan biasanya Semen Padang punya tradisi latihan fisiknya di pantai ini. Apakah ada rencana untuk bawa ke pantai ke Padang? Iya, ada juga. Salah satunya apa? Ada schedule kita di pantai ya. Di pantai juga di lapangan golf sana. Lapangan golf. Untuk fix dan launching kapan rencananya? Fix launching itu dulu ya kata pengurus itu mungkin minggu kedua Juli atau minggu kedua atau minggu ketiga Juli. Nah, sekitar situlah. Hey!